Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya berada di tempat yang begitu cantik. Coba lihat, ada cherry blossoms di sini. Ini menandakan bahwa di sini di Vancouver sudah spring. Coba lihat teman-teman, dan kita akan mengeksplor lebih jauh lagi dan memperlihatkan kepada teman-teman tentang cherry blossom ini. Oke. Let's go. Di awal bulan April ini, Vancouver semakin indah. Bagaimana tidak? Karena Vancouver memiliki banyak sekali bunga sakura atau cherry, dan mekarnya bunga sakura ini telah menambah kecantikan Vancouver. Kita bisa melihat banyak tempat di mana bunga sakura ini mekar di Vancouver, dan salah satu tempat yang saya kunjungi adalah di kampus UBC atau The University of British Columbia. Di dalam kampus ini banyak bunga sakura yang sedang mekar, dan tentu saja hal itu menambah kecantikan yang luar biasa di kampus ini. Keren banget guys, ini serius cherry blossomsnya keren banget. Coba lihat, mantap kan? Kerennya, mantap sekali. Keren. Batang bunga sakura di kampus ini tidak terlalu tinggi. Kalau saya berdiri, batangnya itu hanya lebih tinggi daripada saya. Jadi, kita bisa menyentuh bunga-bunga sakura ini karena tidak terlalu tinggi. Batang bunga sakura yang tidak terlalu tinggi ini mungkin menandakan bahwa umur bunga sakura ini belum terlalu lama atau relatif masih muda. Di beberapa tempat lainnya di Vancouver, batang bunga sakura ini lebih tinggi, sehingga sulit untuk menyentuh bunga-bunga sakura kalau batangnya sudah lebih tinggi dari kita. Misalnya, bunga-bunga sakura yang ada di 33rd Avenue dan Inverness Street ini batangnya lebih tinggi daripada batang bunga sakura yang ada di kampus UBC. Dan kita melihat di tempat ini batang-batang pohon sakura itu sudah tidak bisa dicapai oleh tangan kita. Sehingga mungkin kita memerlukan tangga kalau kita mau menyentuh bunga-bunga sakura tersebut karena sudah tinggi. kita kembali melihat bunga sakura yang ada di kampus The University of British Columbia di Vancouver. Wah, memang sangat cantik sekali bunga-bunga sakura ini dan sangat bagus untuk mengambil beberapa foto untuk diupload di media sosial. Jadi guys, aku coba berlari ya. Coba lihat ini. Coba lihat, bagus sekali. Semuanya indah. Salah satu hal yang unik yang saya amati tentang bunga sakura di Vancouver ini yaitu bahwa waktu bunga sakura ini mekar tidak sama antara satu tempat dengan tempat lainnya. Contohnya, di kampus ini sudah mekar. Kita bisa lihat betapa cantiknya ketika bunga sakura ini sudah mekar. Sementara beberapa tempat lainnya di Vancouver yang juga memiliki bunga sakuranya masih belum mekar. Tetapi saya pikir hal itu adalah sesuatu yang bagus. Kenapa? Karena kalau bunga sakuranya sudah mekar di tempat yang satu, tetapi di tempat lainnya belum mekar, artinya bahwa masa mekarnya bunga sakura ini berkelanjutan dan dapat dinikmati dalam waktu yang relatif lebih lama. Kalau bunga sakura yang ada di kampus UBC ini nantinya sudah tidak mekar lagi, maka kita masih bisa menikmati indahnya bunga sakura yang baru mekar di beberapa tempat di Vancouver, karena masa mekarnya atau waktu mekarnya tidak sama di antara satu tempat dengan tempat lainnya. Cherry blossomnya keren sekali. Coba lihat nih. Bagus kan? Mantap kali. Wow, ini keren sekali. Oops. Nah guys, mungkin kalian bertanya-tanya, kapan waktu terbaik untuk mengunjungi Vancouver untuk dapat melihat cherry blossoms atau mekarnya bunga sakura ini? Waktu yang terbaik untuk melihat cherry blossoms atau mekarnya bunga sakura di Vancouver umumnya pertengahan April. Nah, di awal bulan April ini sudah ada beberapa ceri atau bunga sakura yang sudah mekar. Tapi ini masih permulaan, karena ceri atau bunga sakura ini umumnya memiliki tahap-tahap mekarnya. Yang pertama kita melihat ada warna putih, kemudian beberapa minggu kemudian dia akan berubah menjadi pink. Jadi guys, ini salah satu daya tarik orang yang tinggal di Vancouver. Jadi kalau kalian tinggal di Vancouver, kalian bisa melihat cherry blossoms ini. Cherry blossoms ini ada di beberapa tempat. Jadi, ayo kalian datang ke Vancouver dan lihat cherry blossoms di musim semi. Nah, kalian mungkin bertanya-tanya, mengapa di Vancouver itu banyak sekali bunga sakura? Nah, ceritanya begini. Ternyata pada awalnya terdapat 500 pohon bunga sakura yang merupakan pemberian dari wali kota Kobe dan Yokohama pada tahun 1930-an sebagai tanda terima kasih terhadap kota Vancouver yang telah menghormati warga negara Kanada, Jepang yang melayani di Perang Dunia Pertama. Nah, sejak itulah bunga sakura semakin berkembang di Vancouver sampai sekarang, sehingga dengan hadirnya bunga sakura di Vancouver ini, Vancouver menjadi semakin cantik setiap musim semi.